Okay, ni motor Honda NX 500 yang aku sewa lah dekat Chiang Mai. Nanti aku kasih apa dekat aku punya description, aku letak link dia kan, dengan bos dia memang gerik. Okay, aku nak cakap pasal ni motor. Banyak-banyak motor aku try kan, aku dapat tahu yang NX 500 ni memang mantap lah, seriously. Minyak dia jimat gila lah minyak dia. Aku dengan kawan aku, kita punya trip all the way daripada Chiang Mai pergi Pai, pergi Mae Hong Son, lepas tu patah balik Pai, lepas tu kita pergi Chiang Rai, kita pergi GT kita pergi sekarang kat Chiang Rai. Berapa kali dia kita isi? Tiga ke empat kali dia kita isi. Isi pun minyak pun tak mahal lah. Cuma sayang Thailand ni dia punya RON 95. Kalau dia ada RON 97, since kau dah pergi sewa ni motor, kau pakai 97 lagi better. Jadi bila naik bukit memang ada power lah. Tapi 95 dia macam sesak nafas sikit. So aku tak salahkan ni motor, aku salahkan minyak. Nah, tapi untuk motor macam ni, kalau kau single rider, solo rider kan, memang padu lah. Kalau kau ada pilihan, tu pulang pada pilihan kau. Pilihan kau besar ke kecil ke, dia punya extra weight kan. So dia punya torque tu tak berapa kuat macam motor-motor lain. Tapi kalau untuk comfort dengan reliable, dia memang hebat lah. Memang baik, memang smooth. Kau naik bukit pun boleh buat senapas. Tak perlu macam apa orang kata, kau nak kena main half clutch lah. Actually, naik bukit sebelum kau tak boleh main half clutch lah. Tu tak skill lama dia. Kita tak main half clutch, kita main drop gear dia. Tahu? Jangan main half clutch, nanti clutch kau terbakar, sayang. Dan turun bukit pun dia stable. Lagi satu, dia punya ringan, duduk dia comfort. Tangan aku tak ada semut-semut pun. Dan area aku tu, aku jalan jauh 1 jam ke 2 jam, tangan semua semut-semut. Because why? Aku punya handling. Aku sepatutnya kena buat bar riser, kasi tinggi. Tapi aku tak pakai, aku kasi dia rendah. Jadi tangan sakit lah, rasalah efek dia. Tapi memang tu set up dia untuk main motocross lah kan, untuk masuk hutan. Kalau jalan jauh aku ada masalah lah, pasal dia punya posture tu tak berapa baik. Tapi yang ini memang tempat duduk dia comfort, everything semua comfort. Tempat handling dia comfort. Kau tak penat pun, kau tak rasa pun kau fatigue. Cuma aku tak suka sikit pasal dia rendah lah. Untuk aku, pasal aku tinggi, jadi kaki aku lutut macam, nah, dia punya angle tu kan, angle lutut aku tergini lah. Jadi bila jalan jauh, bila dah berumur lah orang cakap, bila dah berumur tu ada rasa lah lutut macam sakit-sakit. Tapi tak apa, aku tak duduk. Tapi boleh diri apa, kau boleh diri, boleh buat stretching. Jadi aku most datang kalau penat, bunduk, sakit apa, aku just diri je lah kan. Tapi untuk jalan jauh memang sedap, kau tak rasa penat pun bawa ni motor. Lagi satu pasal dia punya power, dia nak cakap dia punya power dia 500cc, nak jejak 200. Aku try 17-18 anytime. Boleh beresut ni motor. Dia tak ada macam fuel consumption dia very high ke whatsoever. Alhamdulillah 300 lebih kilometer, kita baru half a tank je kita pakai. Kita main kat atas gunung tau, naik turun, bukan jalan straight road. Jalan straight road banyak traffic light tu lain tau, tak mau sama kan. Naik bukit, naik gunung is totally banyak minyak pakai. Nak angkat kau punya weight, nak angkat kau punya luggage, nak angkat kau punya pillion dengan kau punya rider, itu minyak dia dah pakai, minyak pakai. Tapi motor ni tetap jimat. Dia kau naik turun, minyak kau masih jimat lagi orang cakap. So aku recommended lah kalau korang datang Chiang Mai, korang sewa motor lagi baik. Macam gini NX 500 ke CB500X. Tapi CB500X aku dengar lama sikit lah teknologi dia. Yang ini ada traction control, ada ABS, apa lagi, dia kasi USB untuk kau charge kau punya port. Habis dia ada kasi lah tempat kau nak taruh apa-apa lah, kau boleh letak. Aku tak bawa banyak sangat gadget, jadi aku tak perlu nak perlukan banyak-banyak bar ni semua lah. Aku mostly untuk aku punya kamera je aku buat setup aku. Okay, lagi satu ni motor, kalau kau sewa, make sure kau berbual dengan bos tu dulu. Macam mana package yang dia kasih. Biasalah aku cakap dengan dia yang aku nak buat review, dan aku pun buat YouTube. Lagi satu, pasal aku tahulah kan, pasal sewa-sewa ni, aku selalu minta, aku minta tali apa, bungee cord dan something like that. Dan aku minta tire repackage. So kalau korang jalan jauh yang sewa motor, jangan lupa bawa power bank yang apa, yang portable pump. Aku dah bawa portable pump tu, very important lah. Kalau kau extreme corner punya rider, biasa sebelum kau masuk macam Mae Hong Son ke Pai, kau nak main corner tu, kau turunkan sikit lah tire pressure. So kau punya tire pressure setup aku tak boleh cakap, tu kau punya sendiri. Aku punya sendiri. Jadi kau turunkan tire pressure, kau main corner, dah habis tu corner, baru kau naikkan balik lah. Jadi tire dia tak rosak. Okay, lagi satu, kau bawa tau tu benda, jangan lupa. Tire repackage pun kau minta tu kedai, kau cakap dia aku perlukan ni tire repackage. Jadi
untuk mempermudahkan kau punya kerja lah. Kalau let's say tayang kau masuk paku ke apa. Tapi kat Thailand jarang lah tayang masuk paku. Diorang jaga kebersihan lah. Dia nak jumpa sampah-sampah kat tepi jalan pun susah. Jadi orang kata barang tak berbau, just bawa je. Okay, lagi satu aku nak cakap pasal dia punya exhaust standard. Tapi bunyi meletup-meletup sedap bro. Tak bila kau, aku main blow-blow je so, dah betul smooth gila. Dan macam Teneri. Okay, aku suka dia punya design. Pasal dia pun bentuk macam Teneri pun ada. Macam apa KTM Avenger 990 pun ada. Oh, lawa kan Avenger. Bila tengok gini tak nampak cantik tak. Bila kau bawa kata kawan kau kat belakang, oh lompat harga dah. Lagi kita warna hitam, black unit bro. Black unit hitam lah tu. Okay, aku dah try main-main kat pasir pun okay, very stable. Suspension dia aku tak boleh cakap pasal ni motor baru. Kalau motor dah lama kau duduk macam boy-boy, baik kau bersuara lah dengan bos dia kan, kasih kau yang baik ni lah. So dengan main-main tau, suspension belakang very important lah kalau nak jalan jauh. About lain semua dia dah kasih. Cuma aku tak nak ambil side panel. Pasal aku cakap dengan kawan aku pun, aku cakap dengan dia, aku tak nak ambil side panel because satu memberatkan kita punya riding. Yang kedua pasal kita banyak masuk town kan, kadang-kadang traffic jam, aku malah nak slip-slip. Jadi dah lah, lagi pun kita solo pun, just pakai top box. Kat belakang kita ikat dengan bungee cord tu kita punya bag. Kau pakai waterproof punya bag, kau ikat dengan dia, settle. Dia tak perlu nak pakai sidebox. Ringkas lah orang cakap. Kalau nak cakap harga sewa, aku tak nak cakap. Pasal tu kita ada kita punya own price. Korang boleh check it out dekat website link, nanti aku taruh dekat bawah description. Tu kan apa description kat mana? Kan ada taruh mall tu kan. Aku tahu ada orang tak tahu pakai YouTube. Kau picit tu mall, nanti keluar description. Ada orang cuma tengok dia tapi dia tak tahu. Yang ada subscribe pun duit kan bayar. Bodoh ke apa? Aduh tak pakai lah, free. Ha? Free. Just subscribe lah. Kalau tak nak times down ke times up tak kisah. Pasal aku YouTube bayar aku pun. So banyak time sama aku dapat lagi banyak duit. Alhamdulillah. Itu je aku nak cakap. So siapa yang kasih time sama ke time sama, terima kasih lah. Okay, nah, ni aku nak cakap pasal motor. Okay, aku cakap dengan korang, kenapa aku sekarang dah tak nak main motor besar lagi kat Singapore. Okay, pasal apa? Pertama, mahal. Okay, kau nanti tak mampu tau. Kau nak bayar tiap bulan. Aku ramai tau kawan macam ini. Aku cakap dengan orang naik middle, mid class, mid weight dah just naik. Tak perlu nak beli motor besar-besar. Pasal apa? Motor besar-besar, one thing kau bayar mahal, maintenance mahal. And then kau nanti tak ada time kau nak pergi ride. Enak motor kau kat kapak, kau pergi kerja, balik kerja je. Lepas tu bila ajak pergi ride, kau dah tak boleh pergi ride. Pasal apa? Duit tak cukup. Pasal nak bayar installment ni je. Betul, aku tak pedik. Okay, ni semua aku dah nampak lah. Aku ramai kawan macam-macam. Jadi bila kita cakap, tak nak, tak apa, motor besar gini bagus. Ya, yeah. Tapi kau ada mampu tak bayar? Kalau kau boleh mampu, it's okay. Okay, sekarang kau dah kena kerja siang malam, kau bertahagak layan nak bayar dia main pasal. Enak motor kau 2-3 tahun kat kapak macam gitu juga, terus kau jual. Kawan-kawan dah travel, sure lah sampai China pun. Dah jauh-jauh dah pergi. Okay, so tak perlu, motor besar tak perlu. Dan lagi satu, pasal sekarang banyak negeri, Thailand, India, China, tak malah lagi Vietnam. Ha, diorang sekarang nak adakan macam rental bike macam gini. Jadi senang kan, kau just beli fly, kau pergi kat negeri dia, kau sewa motor, kau pergi negeri dia jalan. Kepala pun tak sakit, kau tak payah bayar kanet, kau tak payah belikan insurans mahal-mahal, tak payah bro, serius. Itu kanet pun mahal eh, banyak orang tak tahu pasal kanet. Okay, sebab aku dah malas nak naik motor besar-besar. Untuk aku, mid class, mid weight, macam Teneri, pakai untuk Singapore, Malaysia, Thailand, just nice. Just nice. Thailand aku sekarang jarang lah. Thailand aku pasal nak jalan, sini aku sewa je pasal masa tak ada. Kita kerja, ada leave, ada family, susahlah ada commitment. Okay, jadi kita sewa motor lagi better daripada kau beli motor besar-besar. Ha, sama juga macam kawan-kawan aku yang orang Malaysia, dia ada tanya aku, bang, motor besar bagus ke kalau buat jalan jauh? Memang bagus. Tetapi cons dia, kan nak jalan jauh, laju-laju pun sekarang speed trap dah banyak. Aku rasa semalam pun aku kena speed trap. Aku rasa lah, nanti aku counting je lah dengan polis je. Tu berapa laju boleh bawa? Jadi satu saman dia mahal lah bro, USD saya dah minta dengan main-main. So motor besar tak berapa important. Untuk kau pakai untuk Malaysia dengan Singapore, ikut kemampuan. Jadi satu, kau nak tahu bila yang kau nak make use of that bike. Kalau kau beli setakat dia kat kapak atau bawa kau pergi kerja, balik kerja, jangan lah. Jangan bro, bombang duit kau. Okay, kau buat je macam aku cakap. Cari motor yang agak-agak kau boleh pakai untuk transport, maintenance kau murah, kemampuan, ikut kemampuan kau, kau rasa okey, dan kau boleh beli tu motor. Untuk aku, kalau kat Malaysia, paling the best is Suzuki V-Strom. Itu memang sacok lah orang cakap. Pasal aku memang suka Suzuki. Suzuki, Kawasaki, ini semua ada dia punya pros and cons. Macam Honda is the best. Yamaha pada aku okey-okey lah. Aku Yamaha tak suka sangat pasal apa, dia lembik.
Senang cakap dia lembik. Dia performan tapi dia lembik. Kerana dia performan lah tu sebab dia lembik. Pasal apa? Wear and tear cepat. Ha, macam Honda memang diorang build to last. Kawasaki memang rugged. Dia memang build to sampai forever. Memang. Build to last forever. Kalau apa tadi Yamaha, dia build to for the performance je. Tapi dia tak build for last. Tapi tu terpulang pada kau punya maintenance lah. Macam mana kau jaga. Aku advise korang, kalau korang kat Thailand, sewa motor pun agak-agak. Janganlah sewa sampai motor besar-besar. Tapi aku tak salahkan kalau kau nak rasa. Kalau kau kat negeri kau tak mampu nak beli macam Africa Twin, tapi kau nak rasa, yeah, why not? Kau datang kat Thailand, kau sewa je. Dekat Pop ni pun ada juga motor besar, ada Africa Twin. GS ada tak dia? Tak ada. GS tak ada, tak nampak. V-Storm. Oh, V-Storm. V-Storm ada, AT pun ada. Jadi kalau kau rasa, orang rumah nak rasa apa, nak try lah naik motor besar, okey lah, sewa je, betul tak? Motor besar, try bawa. Tapi nak fikirlah, kalau kau terjatuh, accident apa, insurance claim berapa lah, mahal lah bayar. Fikir gitu je. Ini insurance terpati. Terpati eh? Apa? Insurance terpati je. Insurans orang semua terpati. Tak cover diri kau je. Dia tak cover motor eh, kawan-kawan ingat sikit. Jadi additional macam korang nak sewa motor kalau takut accident, aku advise korang beli korang punya additional insurance kat negeri kau ke, kat negeri Thailand, yang cover for accident. So lagi better. Untuk play safe lah orang cakap. Pasal insurans yang kedai kasih cuma terpati untuk cover diri kau je. Kau boleh masuk hospital, kau claim lah, itu je. Tapi motor kau kena bayar sendiri. So fikirlah, kalau lagi besar tu motor, macam Africa Twin lagi mahal lah. Kawan aku dah pernah tergolek masuk longkang. Dia main kat Thailand, dekat Chiang Mai. Dia kona. Kena masuk kat longkang, bersepai dia bayar motor, kena claim sampai $5,000 eh. Rugi kan. So fikirlah, kalau kau nak rasa boleh, tapi main dekat daerah Chiang Mai je, buat rasa-rasa. Dan lagi 2-3 hari kau tukarlah motor lain untuk kau nak jalan jauh. Jadi kau dah dapat rasa apa, kau ambil gambar glamour apa, betul tak? At least dapat rasa apa. Orang tak kisahlah kau mampu beli ke tak mampu. Sekarang orang dah tak pandang tu. Orang mampu beli pun kadang tak mampu nak bayar. Terus terang menjaga. Okay, jadi the best korang pakai ikut kemampuan. Sewa motor macam ni, aku recommended NX500 dengan apa, CB500X. Kalau korang ada duit sikit tambah, aku recommend pakai apa, yang Suzuki V-Strom. Maybe kalau next time aku ada trip lagi sekali, kalau siapa nak bawa aku datang ke, suruh aku bawa dorang, aku nak pakai V-Strom lah. Sekiranya aku kat Singapore, aku tak ada tu motor apa, adakah kat sini, aku nak try lah pakai V-Strom. Macam Africa Twin aku tak nak. So aku recommended korang pakai ni. Okay, kalau nak ikut minyak Malaysia, minyak Thailand pun mahal juga. Sikit-sikit lebih kurang. Tak. Minyak dorang lagi murah pada kita eh. $1.40. $1.40 lah. Okay lah. Macam kita kat Singapore $2 plus lah. $2 plus. So Thailand lagi murah. So kalau dah murah, minyak dah murah, kau pergi holiday, kalau ada 97, kau sumbat 97 lagi baik minyak dia kan. Sumpah tak ada power. Habis sekarang dorang tak ada. Dorang paling tinggi pun 95. Itu pun baru tau. Dulu 5 years ago kita ni budak-budak lama. Paling tinggi diorang ambil minyak 91 dia. Mau rabak sah, kau nak taruh booster sah kat dalam, taruh octane booster tu. Katanya budak-budak lama, siapa yang tahun 90-an yang masuk Thailand macam aku dulu, kita kena bawa apa, booster sah, atau apa, Ron octane booster. Kalau tak minyak diorang tak kuat, motor kita tak boleh jalan. Pasal diorang paling rendah is 87 ke 89, Ron paling tinggi 91. Itu pun certain tempat je yang ada 91. Sekarang semua dah standardized. Mana-mana kedai-kedai minyak pun dah ada sampai 95. Alhamdulillah lah. Tapi untuk motor besar kita pula yang kita pakai, macam Africa Twin ke GS ke KTM especially KTM yang Chaff 90 ke pun, kau daripada Singapore kau datang kau isi minyak kat Thailand ni, kau ada problem. Nanti kau punya engine sedang rosak pasal minyak dorang 95 dia. Jadi kau kena bawa kau punya octane sendiri lah kan, kau kena campur lah. Sebab tu aku tak suka motor-motor KTM ni, pasal apa, dia cerewet lah. Banyak sangat dia punya cerewet, kerana orang rumah dah cerewet, tapi motor lagi cerewet. Kepala sakit saya layan cik cerewet je, tak ada benda lain ke apa. Kita nak ringkas, nak simple, kepala tak nak sakit, nak enjoy eh, betul tak? Tak nak fikir-fikirkan pasal motor. Okay, so aku recommended korang ni lah, ni motor. Kalau kat Singapore ada, terus terang cakap aku beli saat ni motor, seriusnya. Maintenance berapa sen dia ni, betul tak bilik kau, murah je. Pasal dia dua piston, tapi kau nak kena ingat. Ada orang tanya aku, bang, tapi ni motor kuat ke? Yang macam CF motor, macam Royal Enfield. Aku tak mahu sebut eh. Yang motor adventure, orang tak nak beli, pasal apa, orang kata tu satu piston je. Lahabau, kau tahu tak, satu piston tu compare dengan 4 piston atau 3 piston ke atau 2 piston, totally tak sama. Diorang punya engineer dan diorang bikin tu ada purpose. Satu piston ni walaupun satu, tapi dia big ball tau, dia besar. Okay, macam XR400 lah, diorang walaupun satu piston tapi dia big ball. Itu memang untuk endurance, dia lasak, dia jalan jauh, dia tak ada power, dia tak macam 4 piston. 4 piston memang kau design tu motor untuk performance, untuk kau lari laju-laju. Tapi kau tak boleh endurance. Kau try lah rembat daripada Singapore, kau bawa Hayabusa 4 piston tu, kau rembat 300 sampai Thailand. Aku rasa engine kau tak kat ke mana, clutch kamu ke mana. Aku cakap tu terang ni.
Cuma tak ada orang buat lah sampai 300 jangan nak bohong lah. Tu step hero je. Ini aku cuma cakap different dia. Dia punya 4 piston, 2 piston, 3 piston. Satu piston tu is designed untuk save minyak for endurance. Dengan dia punya smooth, dengan dia punya reliable. Jadi kau ada rasa performance dia. Dia tak laju macam motor-motor yang ada banyak piston. So, sebab bila ada motor dia, kalau yang ada satu piston tu pasal dia big bore. Yang dua piston macam ni pasal dia V-twin. Dia tak salah aku ni V-twin. Maybe lah aku rasa aku tak buka pun dia engine. Aku rasa lah. Tapi tu kau boleh find out lah dekat internet. Oh sorry. Ah betul. Dia dua piston. Okay. So kau boleh find out dekat internet about ni NX500. Aku rasa ni made in Thailand. Kalau siapa tahu pasal ni, boleh bilang aku lah kat komen ni apa. Ni made in Thailand kan agaknya. NX500. Pasal kat Singapore tak ada. Tak tahu Malaysia ada ke tidak. Tapi kalau kat Malaysia ada yang Kawasaki tu pun, yang versi ke apa tu, tu pun bagus. Dengan CB500. CB500 tu memang the best lah. Dan Singapore 400. Tapi Malaysia dengan Thailand 500. Itu pun boleh bawa jalan jauh. No problem. Sama macam ni. Adik-beradik juga. Adik-beradik. Okay. So kalau siapa-siapa nak tahu lagi pasal motor nanti. Ni aku dah buat review. Aku cakap dengan korang pasal yang pop tu memang baik boss dia. Boss dia girik. Boss dia. Banyak orang komplain pasal boss dia. Cakap boss dia gini-gini. Tak. Yang komplain tu pasal apa. Dia perangai macam sial. Kau dah pakai motor orang. Kau dah sewa. Kau jahanam. Kau tak nak mengaku. Especially Mak Salih ni semua lah. Ingatkan apa. Kita orang Malaysia. Kau senang-senang nak pijak kepala. Sial lah. Itu memang kau sewa kau bayar. Tapi bukan motor kau. Sial, kau ingat sikit. Bos dia nampak kas. Nampak garang. Bos dia memang garang. Nampak kan tu. Kau nak kena ingat. Kau datang negeri orang pun. Kau kena respect. Bos dia dah bagus respect kita. Okay. Jadi kau baik-baik dengan bos dia. Bos dia gerik bagi kaki. Jangan kurang ajar. Macam mana dia kasih kau dengan sempurna. Make sure kau hantar balik dengan sempurna. Itu je dia minta. Lagi satu dia pun minta kau punya keselamatan. Safety. Dia pun tak nak dengar nanti ada polis call dia cakap kau macam gini macam gini. Dia tak nak macam gitu. Kepala dia pun sakit. Dia nak hantar orang rescue. Jadi jangan perangai macam Mak Salih lah. Breakdown call. Apa? Breakdown. Breakdown. Kalau breakdown. Ya yeah, betul. Kalau breakdown kau just WhatsApp dia. Diorang ada exchange number lah nanti dengan diorang punya apa staff kan. Diorang akan exchange number WhatsApp. Jadi kalau breakdown kau just call. Nanti diorang on the spot. Diorang uruskan. Maybe one to one exchange lah on the site diorang buatkan. Alhamdulillah lah service dia baik. So tu pop punya bike rental dekat Chiang Mai. Okay, aku recommended, highly recommended. Dia memang gerik. Okay, bos dengan aku pun gerik pakai kaki. So ingatlah kawan-kawan, perangai kita, kita nak jagalah. Tertib kita, adab kita nak kena jaga. Jangan macam Mak Salih ni semua perangai binatang eh. Kau pakai motor orang, kau landi rabak-rabak, jahanam kau kasih balik. Bila orang claim kau, kau tak mengaku. Oh, not my fault, not my fault, motherfucker. Kepala kotak kau. Kau dah jahanam kat motor orang sah. Okay, kita dengan perangai macam orang, kita ada adat. Kita kasih balik. Dia kasih kita dengan sempurna. Kita kasih balik dengan sempurna. Itu je. Yang penting dia nak kita punya keselamatan. Itu je. Tentang harga nanti korang boleh check dekat bawah eh. So far aku pun tak ada apa-apa nak cakap about tyre. Tyre dia okey. Mantap. Tyre ada. Aku tak tahu tyre apa lah ni. China ke Thailand aku tak tahu. Tapi not bad juga tyre dia. Main grip. Aku kena-kena melekat-melekat. Alhamdulillah. Nanti video aku akan upload. Tak lama lagi lah. Ni aku upload pun sikit. Oh ni dia pakai tyre apa? Dunlop bro, Dunlop. Patutlah tayar dia corner melekat, corner spusin. Dia dah taruh Trail Max, ha, Mix Tour. No, betul, Mix Tour. Dia boleh jalan so off-road, dia boleh jalan kat road dia. Orang kata adventure tayar lah, 50-50 lah maybe. Oh, sorry, 80-20, salah. Ni 80-20 per tayar. Soft, medium compound. Okay lah, not bad lah, not bad. Cuma kalau kau nak cari adventure tayar, 50-50 memang never exist lah. Tak ada dalam dunia ni, itu semua scam. Ni tayar 50-50 adventure bike ni. Tak ada bro. Serius. Terus terang cakap tayar tak ada yang 50-50 ke. Itu khas untuk adventure. Tak ada. Off-road is off-road. Adventure is adventure. That's it. Itu je. Kau jangan fikir macam ni tayar 50-50. Oh ni 70-60 lah. Oh ni. Ini 70-30. Ini 80-20. Jangan merepek. Tayar tetap tayar ni. Terus terang cakap tayar tetap tayar. Kau masuk off-road pun dia tetap dia licin. Kau masuk dekat off-road pun dia tetap licin. Tu terpulang pada tayar pressure yang kau main. Itu saja dengan skill kau je. So kau kasi aku tayar motat pun aku masuk off-road. Terus terang pun cakap. Kau tengok je video-video lama aku. Okay, aku dah tak ada apa-apa lagi nak cakap. Okay, hari ni aku cuma nak cakap yang aku sekarang dah dekat Chiang Rai. Chiang Rai Pusifa. Aku nak pergi sini dah lama. Last 4 years tu. Tapi tak ada kesempatan. Pasal masa tak ada kan. Betul lah bro aku cakap. Korang kalau nak pergi holiday kena make leave, kena plan kan. Masa tu tak ada. Kalau ada masa, insyaAllah korang boleh datang lah buat. Pasal nak kena ingat lah, masa tu important. Pasal bila kita sampai hotel, kita ingat nak pergi ni tempat. Tapi tempat dia jauh, bukan dekat tau. Kadang-kadang 100 kilo, 200 kilo.
pun makan masa. Jadi plan betul-betul lah korang punya timing. Timing tu important. Ha, tu sebab aku cakap antara korang beli motor besar-besar, lepas tu nak ambil lift pun susah, nak plan untuk pergi holiday pun susah. Patut kau buat macam aku gini je. Motor aku yang tadi aku tinggalkan kat rumah. Aku datang dengan kawan aku naik flight pergi Chiang Mai. Aku sewa je ni motor. Lepas tu aku dah jalan. Alhamdulillah. 6 days. Ha, berapa hari dia? Kita 6 hari? 7 hari? 7 hari. Alhamdulillah berapa banyak aku cover. Nanti tengok di YouTube aku. Cuma aku belum edit je. Ini video ringkas-ringkas saja lah. Untuk ini hari je aku update. So far kita travel dah berapa jauh? Okay. Ini tunjukkan ni aku reset set B, set A. Aku ambil set B. Set B selalu aku buat untuk trip. Ha. Nah, dekat 1000 dah. 989. 989 mileage. Daripada first day. Masih ada 3 hari lagi. Masih ada 3 hari lagi tau kita nak pergi riding ni. Aku dah dapat cover Mae Hong Son, Pai, Chiang Mai, Chiang Rai, GT. Sekarang dah dekat Fu Si Fa. Okay, Fu Si Fa ni kan sifu-sifu aku ajar aku. Diorang pun cakap aku lah, aku ada 3 guru ni. Kalau kau rider, kalau kau ada banyak main talent, tapi kalau kau tak singgah di tempat Fu Si Fa, kau punya route tu sebenarnya belum complete pun. Kau takkan complete kalau kau tak datang kat sini. Ni nama dia Fu Si Fa. Ni iconic lah. Untuk rider-rider satu dunia memang tahu about all this. Kalau kau tak tahu, ni aku beritahu. Ni aku bilang kau. Kalau kau ingat kau bangga, kau dah ride. Oh, aku dah cover banyak lah kat talent. Ha, Fu Si Fa pernah pergi? Tak pernah pergi. Belum complete dah tu. Okay, kau nak kena datang sini. Fu Si Fa. Banyak yang dah datang lah. Alhamdulillah ramai. Diorang ada geng-geng diorang kan. Macam aku. Aku tak ada geng. Aku cuma ada ni kawan aku ni. Ni aku punya travel buddy lah. Buat masa sekarang ni akan, insyaAllah akan datang. Dia pun akan ikut aku mana-mana aku pergi. Nanti aku nak buat aku punya trip pergi Morocco, Tibet, Himalayan, Ladakh, Indonesia. Banyak lah. Banyak. Yang tak banyak duit dia je. Itu je. Ha? Dengan cuti. Aku macam nak pencen dia sekarang. Aku malas nak kerja lagi. Tapi aku belum kaya. Kalau aku dah kaya, aku nak pencen. Lepas tu aku nak ride jauh duit. Masalahnya tu lah . Kita tak ada lift . Jadi macam aku cakap, macam korang ada orang rumah yang suka ride naik motor, abang-abang, kakak-kakak yang bawa kapcai ke, yang bawa motor kecil, baik kat Singapura ke kat Malaysia, tak payah nak kejar-kejarkan motor besar-besar, nak pergi menanggung bayar installment mahal-mahal, lepas tu nak pergi bayar dia punya insurans hotel kan, lepas tu enak nak pergi holiday duit tak cukup, asyik bayar installment je kerja, bajet dah lari, buat apa kan, bodohkan diri sendiri. Okay, dengar nasihat aku, cari motor kecil-kecil buat transport je, itu untuk pakai untuk korang sendiri lah, pergi kerja ke, buat jalan-jalan kat Malaysia ke, kat Singapura ke, pergi Thailand dekat-dekat, okey lah, tak payah jauh-jauh. Nak main jauh-jauh, sewa dia motor macam aku buat ni, naik dia flight actually daripada dulu. Dia naik lah, sahabat dah kira dia, kata pegang dia, dia nak urut. Kau pegang dia, hello, nama siapa? Kau tanya nama dia siapa? Rendang. Masak rendang sedap ni, muda-muda gini Dia nak kawan lah. Dia dengar aku mengomel daripada tadi. Dia cakap, apa je pakcik ni bebel daripada tadi kat atas ni. Aku kat atas ni bro, helikopter helipad. Ini kalau dia turun, boleh ni kita penyek je kat sini. Seboleh je aku ni. Main masuk je dekat helikopter ni, tempat tentera aku rasa. Cantik kan? Tapi kalau diorang nak halau aku tak boleh lah. Diorang pakai helikopter, aku pakai drone. Drone pun macam helikopter apa. Aku pun ada lesen, aku pun bayar apa lesen dia, CAS punya. Aku cuma tak cover kat Thailand lah. Okay, kawan-kawan, sorry-sorry. Aku tadi cakap apa yang pasal motor tu. Nah, korang bawa lah orang rumah. Macam abang-abang, kakak-kakak yang suka jalan-jalan kan. Jangan ikut-ikut geng-geng motor lain kalau rasa tak mampu. Diorang mampu, diorang kaya. Alhamdulillah, kita sokong, kita support. Kita bangga kalau orang yang mampu. Tapi, kita tahu kita punya diri. Kalau kita tak mampu, tak apa. Jangan ikut-ikut style orang. Kita cari idea lain. Kita cari jalan yang lain. Macam mana? Kita buat macam ini. Bawa orang rumah, beli flight ticket, korang terbang datang kat sini dan korang sewa je motor. Satu, jangan ketara. Bawa baik-baik, hati-hati. Hotel banyak murah. Ya, hotel memang banyak. Lepas aku choose hari ni. Sekarang bulan apa ni? 8. Bulan 8. Bulan pun dah lupa. Bulan 8. Pasal apa bulan 8? Bulan 8 one thing bagus lah, cuaca macam ini. Cuma certain tempat je ada hujan, tapi lain tempat okey. Okay, satu pasal dia bukan peak period. Jadi dia murah. Hotel pun murah. Kau tahu hotel aku. Nanti kau tengok kat YouTube. Aku belum pergi edit . Hotel aku bawa berapa je? $20, $40. Paling tinggi itulah. Senang nak dapat. $40. Tapi kita tak walk in lah. Kita sebelum sampai tu hotel, kita book online pakai Agoda. Lagi murah lah. Harga lagi murah.
Murah pun tak banyak, sikit. Tapi tetap murah lah kan. Dan senang nak dapat lah. Jadi dah dapat, dah confirm, baru kita pergilah tu tempat, tu hotel. Ha, okay, kawan-kawan ingat eh. Yang mana-mana okay, suka bawa orang rumah jalan-jalan, buat macam ni. Naik flight dengan dia, bawa korang main baju riding gear, helmet semua bawa lah. Bawa, dan korang fly, masuk hotel, check in. Lepas tu pergi dah cari sewa motor, dan bawa dia jalan-jalan. Korang kena plan betul-betul. Kalau ada 6 hari, 6 hari. Kalau 3 hari, 3 hari. So jangan expect nak pergi ride untuk 3 hari tapi korang pergi jauh-jauh. Itu kerja gila tu, kelang kabut. Ni Thailand besar tau, bukan kecil. Ni baru Thailand, belum Himalayan. Himalayan lagi rabak, 3 hari pun tak cukup. Dan aku betul-betul ride dari Singapura datang sini yang masa 4 years ago tu 16 hari. 16 hari pun tak cukup, rushing sah. Itu sebab aku tak sampai di tempat. Sepatutnya aku kena itinerary aku buat mesti sampai sini, tapi apa boleh buat, tak boleh make it kan. Dia nak dengan kau dia. Dia cakap orang Arab ni handsome ah. Ni Arab, dia Arab. Kawan aku ni idea dia Arab Saudi. Kan sayang. Mai sayang. Dia tak gigit dah. Sinilah. Alah, malu pula. Eh, action. Cute eh? Ha. Okay, kawan-kawan, insyaAllah. Ni aku review pasal motor, lain benda pula aku yang berbual. Okay, insyaAllah kalau ada apa-apa, just write a comment je. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam dari Thailand, Chiang Rai. Apa? Fushifa. Fushifa. Okay, selamat tinggal. Assalamualaikum. Okay, kawan-kawan, lagi satu aku lupa nak cakap tadi. Pasal kita kena plan betul-betul route yang kau nak pergi. Jangan buat macam stepnya, buat macam iron butt challenge lah eh. Pergi jauh-jauh, lepas tu sampai hotel besok, nanti malam check in hotel, besok check out, pergi lagi tempat. Check in, lepas tu besok check out. Itu bukan right sah nama dia. Betul, terus terang cakap. Ramai orang buat macam gitu. Aku tak tahu kenapa. Diorang suka buat macam menunjuk yang dia boleh sampai di tempat ni tempat dengan masa yang dekat macam gitu. Nak tunjuk orang yang ada terror lah, dia bawa laju. Jangan bro, jangan, serius. Jangan buat macam gitu. Nanti korang struggle. Macam rushing lah, rushing. Kau tak enjoy pun. Orang nak sampai, nari kau check in. Kalau boleh dapat 2 malam ke apa kan, puas hati. Jadi kau boleh jalan-jalan. Dan besoknya ke lagi 2 hari lah. Lagi 2 hari baru kau pergi. Kau check out. Dan pergi lain tempat. Tu baru enjoy. Bukan kau sampai, oh kita sampai, kita check in. Tidur, besok kita check out. Siap lah. Sampai tu bandar kau tak dapat jalan-jalan pun. Dan apa yang maksud maknanya kau ride tu. So ride tu important. Plan betul-betul. Jangan kelang kabut. Lagi satu, jangan book in advance. Aku tak suka book hotel in advance. Pasal apa? Nanti kau punya mentality, kau nak terkejar-kejarkan timing yang kau nak kena check in to hotel. Kau nak kena ingat safety. Safety kau important. Lepas tu kau berdesut macam nak orang gila saya bawa motor. Pasal apa? Kau nak check in, tak nak rugi. Pasal apa? Pasal hotel pun kau nak kelang kabut. Tak payah. Untuk Thailand kau boleh just walk in. Unless kau pergi bulan 12, bulan 3, bulan 6. Tu kau nak kena plan betul-betul. Pasal tu tengah peak season lah peak period. Tu kau nak kena plan. Kalau lain-lain hari kau tak payah plan macam itu. Kau bawa relax, kau sampai kat tu bandar, kau pergi makan ke, pergi masjid, pergi solat. Lepas tu kau relax kat luar, kau cari hotel pelan-pelan. Baru kau dapat, kau check in, kau settle down. Kau tengok ni tempat banyak place of interest. Lepas, baru kau plan. Oh, kita ambil 2 malam ke 3 malam. Jadi tak kelang kabut. Baru enjoy. Bukan kau dah ride jauh-jauh sampai check in, tidur, besok check out. Sama juga repeat. Itu ride. Itu bukan ride. Itu kau hanya diri kau dengan kawan-kawan kau yang lain. Aku ramai. Aku dah ramai juga kawan aku meninggal dekat Thailand. Ramai. Aku tak nak sebut nama-nama diorang siapa. Kan? Pasal ramai yang kenal aku tahu. So aku pun tak nak sebut. Ada satu guru aku pun meninggal juga. Aku pun tak nak cakap nama dia siapa. Dia pun bawa Africa Twin meninggal dekat Thailand. So what's the point kau buat macam itu punya ride yang kau nak kena buat laju-laju. And then kau sampai kat hotel, kau check in, besok kau check out. Janganlah. Kau tak enjoy apa-apa sah. Kau tak dapat jalan-jalan, buang masa kau je. Aku kalau grup-grup macam ni memang aku pangkal. Aku cakap memang diorang tak professional. Terus terang cakap, diorang bukan professional rider. Diorang just nak menunjuk je. Yang diorang boleh ride laju lah ni. Orang tak kisah sah kau ride laju ke apa. Banyak. Lagi laju, lagi terror badan kau pun ada. Cuma diorang tak nak cakap dia, tak nak tunjuk. So kita tak pandang macam itu. Kita pandang yang apa tau. Orang yang pandai berjalan. Smart traveller. Bukan smart rider. Sorry, bukan smart rider, bukan smart traveller. Ha, smart traveller, orang pandang kau kat situ je. Okay, dah. Ha, orang tak pandang kau tu. Nanti gambar kau, Facebook kau, upload semua gambar kat kedai minyak je all the way. Okay, tu pun banyak juga ada grup-grup Singapore. Aku tengok gambar orang kat Facebook, PTT, PTT, PTT. Amazon, Amazon, Amazon. Tak ada tempat lain. Habis tu kat hotel, check in, makan dengan kawan-kawan, lepas tu lepak. Tak ada satu gambar scenery pun. Ha, tu aku pun tak nak kurang macam itu. Rugi kan buat trip macam itu. Gambar semua gambar kat kedai minyak. Tak ada gambar-gambar lain. Okay. Ha, nanti apa-apa just komen aje lah.
Nah, aku masih membebel je. Kira-kira okay, assalamualaikum. 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 Aku pun dah panas dah. Assalamualaikum. Harap tak tahan panas. Meripik eh. Ni harap apa saja je. Harap dah. Orang padang pasir boleh tahan. Kita dia tak boleh tahan. Okay, bye. Assalamualaikum.